Saya ada tubuhkan satu apa yang saya panggil sebagai dana harta Bumi Putra. UMNO yang dikata tolong Melayu, tolong Melayu, tolong Melayu itu. Saya buat dana harta Bumi Putra, tak ada seorang pun pemimpin-pemimpin DAP yang nak halang. Malah mereka setuju dengan apa yang kita buat. Nak tolong orang Melayu, nak tolong masyarakat Bumi Putra. UMNO memerintah 10 tahun, mana dana untuk orang, untuk Bumi Putra orang Melayu? Mana dananya? Jadi saya tubuhkan dana itu. Dalam tempoh 1 tahun saja kita berjaya kumpul 33 juta. Baru ini, di Dewan Undangan Negeri saya tanya persoalan yang sama. Ketua Menteri dah memimpin 19 bulan. Saya tanya berapa banyak dana harta Bumi Putra? 33 juta juga. Ah, macam itulah. Saya perintah 22 bulan ada 33 juta. Dia perintah 19 bulan. Itu juga 33 juta yang dibaca. 33 juta itu ada dua perkara saja saya benarkan daripada dana itu. Yang pertama, bantu rakyat untuk buat rumah apa yang kita panggil sebagai rumah harapan. Rumah di bawah harga RM100,000. Yang kedua adalah yang dipanggil pinjaman mikrokredit. Orang nak berniaga, nak pinjam sana RM3,000, nak pinjam RM5,000, tu yang banyak pergi kalung. Pinjam RM3,000 kena bayar sampai RM15,000. Pinjam RM5,000 kena bayar sampai RM20,000. Dengan kita tak bayar.